Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim, yang saya hormati, wakil ketua dewan pembina pengurus pusat masyarakat ekonomi syariah Mes, ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan OJK, ketua umum pengurus pusat masyarakat ekonomi syariah Mes, ketua 7. Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah, Direktur Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan OJK, para dosen dan mahasiswa sebagai penerima manfaat literasi dan edukasi modul pasar modal syariah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri acara yang penting ini. Saya mengapresiasi inisiatif MES dan OJK yang membuat video learning sebagai salah satu ikhtiar untuk mengintensifkan literasi dan edukasi ekonomi dan keuangan syariah, khususnya pasar modal syariah literasi yang semakin baik tentu akan meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Hadirin yang saya hormati, sejak reksadana syariah pertama hadir pada tahun 1997, pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami banyak kemajuan. Beragam instrumen investasi syariah berhasil dikembangkan dengan dilandasi fatwa Dewan Syariah Nasional MUI mulai dari reksa dana syariah, saham syariah, sukuk negara, hingga sukuk korporasi. Pasar modal syariah semakin diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Hal ini penting sebagai landasan hukum penerbitan sukuk negara. Saat ini kita dapat melihat kontribusi sukuk negara dari jumlah seri outstanding dan nilai outstanding yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek juga telah diatur dalam fatwa DSN UI yang sekaligus menjadi penegasan kehalalan berinvestasi di pasar saham. Perkembangan yang tak kalah penting adalah pengakuan dunia internasional berupa penghargaan dari Global Islamic Finance Award (GIFA) kepada pasar modal syariah Indonesia sebagai The Best Islamic Capital Market pada 2019 dan 2020. Hadirin yang berbahagia, di tengah majunya pasar modal syariah dan besarnya potensi ekonomi dan keuangan syariah, saya mencermati masih terbatasnya informasi yang diterima oleh masyarakat, sehingga potensi yang tersedia belum banyak dimanfaatkan. Selain itu, banyak di antara masyarakat kita yang masih ragu berinvestasi di pasar modal syariah tentang kehalalannya meski sudah ada fatwa-fatwa yang memberi landasan kehalalannya. Oleh karenanya, saya kerap menyampaikan pentingnya sosialisasi dan edukasi yang intensif untuk meningkatkan literasi masyarakat, terutama mengenai kehalalan pasar modal syariah. Landasan fikih dalam keuangan syariah termasuk pasar modal syariah yaitu seperti kita ketahui hukum asalnya dalam bermuamalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya al -aslu fil muamalah al, al -ibaha illa dalil bi asal daripada uh, bermuamalah itu ...adalah boleh al-ibahah... ...kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sedangkan yang dilarang menurut syariah... ...juga sudah jelas... ...yaitu yang mengandung unsur karar, ...riba, maisir, riswa, maksiat... ...dan keteliman serta... ...kegiatan yang sifatnya spekulatif dan manipulatif. Dengan demikian... Sebetulnya masyarakat tidak perlu ragu lagi untuk berinvestasi di pasar modal syariah, karena seluruh transaksi dalam pasar modal syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN MUI. Bapak Ibu sekalian, upaya peningkatan literasi keuangan syariah ini memerlukan peran serta. Dan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, sebagai otoritas yang diakui undang-undang, DSN MUI telah berperan dalam membuat pedoman pelaksanaan pasar modal syariah melalui fatwa-fatwa yang telah diterbitkannya. DSN MUI juga telah memberikan landasan-landasan yang kuat tentang dasar-dasar yang digunakan dalam penerbitan fatwa. Untuk menangkal berbagai pandangan yang masih meragukan tentang kehalalan pasar modal syariah, sehingga mereka yang berhasrat untuk berhijrah ke pasar modal syariah tidak perlu ragu-ragi. Selain itu, DSN MUI adalah lembaga yang memiliki otoritas untuk mendorong perkembangan ekonomi syariah, ekonomi, dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya pasar modal syariah. Sebagaimana diatur dalam undang-undang, hadirin sekalian yang berbahagia, melihat besarnya potensi masyarakat Muslim Indonesia, saya optimis industri pasar modal syariah dapat kita kembangkan bersama-sama, baik pertumbuhan investor, kinerja transaksi, maupun inovasi produknya. Oleh karena itu program video learning menjadi salah satu ikhtiar untuk meningkatkan pemahaman dan literasi tentang keuangan syariah sedini mungkin kepada masyarakat luas khususnya pelajar dan mahasiswa. Langkah ini merupakan tahapan yang strategis bagi pengembangan pasar modal syariah di masa mendatang. Kepada generasi muda saya berpesan mulailah belajar berinvestasi. Namun dalam berinvestasi terlebih dahulu harus memahami secara mendalam khususnya terkait pasar modal syariah dan kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam pembelajarannya. Tapi untuk mendapatkan informasi yang valid, generasi muda harus memperoleh dari sumber yang kredibel. Sekali lagi saya mengapresiasi Langkah Mes dan OJK, peserta seluruh penerima manfaat yang telah berpartisipasi pada kesempatan ini, saya juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan literasi keuangan syariah secara lebih luas lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan inayahnya serta meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Terima kasih. Wallahul muwaffiqila kuamittariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.